DJ Aveto. Selamat datang kembali di channel DJ Aveto. Lagu Nias by DJ Aveto. Selalu memberikan hiburan terbaik kepada pendengar setiap musik Aveto. Untuk mendengarkan musik-musik karya Aveto, silakan kunjungi channel YouTube Aveto Nias atau kunjungi halaman Facebook Aveto Nias. Ayo dulu ya, Bang. Gini, Bang. Saya datang ke sini ini kan beberapa waktu lalu Abang telah minjam uang sama saya. Dan waktu itu Abang janjikan seminggu setelah Abang pinjam Abang kembalikan. Dan sekarang ini sudah setahun lebih. Gimana itu, Bang? Maaf, Bang. Saya bukan lupa tentang utang saya. Tapi saat ini kondisi perekonomian saya kurang bagus. Kemarin saja hasil sadap karet cuma cukup beli 10 kilo cabe, Bang. Mohon maaf sebelumnya. Terus bagaimana itu, Bang? Apakah begini-begini aja? Gimana jadi, Bang? Saya akan berusaha dalam minggu ini. Bagaimana kalau minggu depan Abang balik ke sini lagi? Baiklah, Bang. Ingat janji Abang ya. Seminggu lagi saya akan datang ke sini. Bang, lau Bang ya. Kepada Dek. Jauh, Bang. Jauh.
Jauh bang. Oke. Ini bang. Saya kesini kan sesuai janji abang. Gimana? Apakah udah ada perkembangan? Kamu jangan main-main bang. Kamu bilang seminggu lagi, ini udah seminggu lagi. Saya butuh juga uang itu. Kamu tahu? Begini bang, mohon maaf sebelumnya. Saya sudah berusaha untuk meminjam buku tersebut. Sampai-sampai bang, saya satu kabupaten ini saya keliling untuk minjam uang, tapi nggak dapat. Bukan saya yang salah bang, yang salah itu uangnya. Di saat kita butuhkan, kita nggak tahu kemana itu uang tersebut pergi. Hari ini aja bang, saya sarapannya pakai nasi uduk. Biasanya saya sarapan itu makannya pakai B2. Itu urusan kamu bang, mau kau makan B1, B2. Tapi yang sekarang ini, kamu janjikan hari ini ada uangnya. Dalam bahasanya sini bang. Kece-kece mana? Terus kapan kamu mulai bayarnya ini? Mohon maaf bang, mungkin hari ini saya masih bisa makan nasi uduk. Tapi besok, saya nggak tahu harus makan apa. Utang tersebut pasti saya bayar bang. Baiklah bang, sekarang saya sudah mengerti keadaan ekonomi bang. Begini aja bang, kapan abang ada uang tolong abang kabarin saya ya. Saya sebelumnya minta maaf atas perkataan saya yang telah menyinggung perasaan abang. Baiklah bang, terima kasih atas perhatiannya. Saya juga tersinggung kok. Baiklah bang, seperti yang saya katakan tadi, kalau nggak ada sedikit rezeki, bang tolong kabarin saya. Kalau begitu bang, saya pamit dulu. Kalau dulu bang.